Yo, hello guys, gue Nagisa. Di match ini gue masih pakai Amon dan gue lawan Yin, Fanny, sama Haircut guys. Yo, welcome back guys. Welcome to Nagisa Gameplay. Di sini kita dapat lawan Fanny, Yin, sama Helcurt guys. Untuk match ini, buff merahnya gue umpetin ke rumput guys. Gue umpetin. Biasanya kalau lawan Fanny tuh suka tahu-tahu ngerusuh gitu di awal. Gue umpetin. Oke, aman. Fanny-nya nggak datang. Fanny-nya di bawah, guys. Nggak pakai MM musuhnya. MM-nya sendiri. Junsun-nya lagi nyari level kayaknya. Kita langsung ke bawah aja guys habis ini. Wih. Itu Nana nge-troll atau gimana sih? Mau diambil guys. Udah gitu tuh XP-nya kebagi tahu kalau kayak gitu tuh. Tunggu guys, tunggu guys. Bukan gak level 4 gara-gara si Nana. Oke, dapat first blood guys. Nih mau kemana nih kamu Fanny, mau kemana Fanny? Nih dapat nih guys, kita ulti guys. Oke, double kill. Kita tetap main di bawah aja dulu guys. Kita kasih pandangan ke MM. Tuh Helcurt-nya minimal kelihatan aja di map biar MM-nya safety, bersihin turtle. Kita sekarang ke turtle guys. Wah, ini Yin-nya pasti masih ada guys ultinya. Kita coba kill Fanny-nya nih. Oh, wah, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Ultiku udah ready guys. Yo, turtle guys, turtle. Kita bikin Yin-nya mundur aja. Kita ulti Yin-nya. Eh, kok ke turtle sih? Habis ini kita ke bawah guys. Gue mau ngulti ke Yin guys tadi. Bukan, buset. Nih Nana. Kalau sekali lagi Nananya kayak gitu berarti dia ada sesuatu guys. Kenapa dia? Nih dapat nih guys. Nih kita kejar guys. Kita kejar kadalnya guys. Nih dapat lagi guys. Dapat kadal guys. Kita farming lagi guys. Minimal jenis one jadi aja udah enak buat war. Musuhnya empuk-empuk sih. Paling cuman si Gatot Kaca palingan yang agak butuh waktu. Tunggu gue datang habis ini. Kita cari posisi dulu guys. Kita cari posisi dulu, tunggu guys. Gue belum tahu jinnya udah keluar belum ultinya. Nih kita kill Helcurt-nya guys. Walah.
dia mau langsung ulti tuh masih banyak musuh guys. Amon tuh ultinya bisa buat defense sama buat nyerang guys. Kalau semisal tadi tiba-tiba gue di ulti Fanny atau Yin gitu, minimal gue masih bisa selamat gitu guys. Jadi gue nyimpen ulti guys tadi. Kita ke turtle guys habis ini guys. Kita cari posisi dulu guys. Kita coba culik. Nih kita kill Yin-nya guys. Kita kill. Wah. Harusnya dapat sih, dia lagi recall pasti. Oh, ini tunggu dulu guys. Ini kayaknya duo sih, kayaknya mabar sih ini. Dia tadi barengan terus loh. Tapi kok mabar picknya assassin gitu ya. Nih, okay, nice. Okay, ketabrak. Bawah kosong sih. Tapi Fanny juga udah langsung ke tengah sih harusnya. Kasihan MM-nya sendiri, guys. Tuh Fanny tuh. Fanny-nya di tengah. Fanny-nya di sini ternyata. Bawah kosong sih harusnya. Kita coba kill fake sananya guys. Kita coba kill fake sananya guys. Di belakang ada MM tuh nih. Oke. Coba tuh. Oke, nggak apa-apa guys. Nah, tadi MM-nya sendiri guys. Anggap aja hadiah buat MM guys. Hehe. Kita sekarang tetap main di bawah aja guys. Karena Junsonnya asik sendiri guys. Kita biarin aja. Kita tetap nunjukin gameplay kita. Nih, sini, tabrak sini. Sini, aku kasih pandangan. Sini, tabrak nih. Oke, nice. Unstoppable, guys. 5-0. Sekarang kita fokus hancurin tower, guys. Tower bawah, guys. Mana nih Elket? Oh, di tengah. Tuh, hampir aja. Gue udah ada feeling, guys. Udah ada feeling. Aduh. Soalnya tuh Hackett sama Fanny tuh bisa nyerang tiba-tiba, guys. Jadi gue tetap jaga jarak juga, guys. Kita tetap main aman dulu, guys. Karena ini udah kelihatan gue nggak bakal di cover, guys. Soalnya, guys. Kita usahain jangan sampai ke takedown. Kita bikin match no die. Ini nih. Dapat tuh, dekatnya tuh. Wah. Ultinya buat kabur, guys. Hampir aja. Oke, dapat lagi, guys. 6-0. Lot. Waduh. Bahaya, guys, paninya, guys. Walaupun dia udah ketinggalan gold. Wah, dapat lagi, guys. Lot. 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 Dapat nih harusnya nih. Yin-nya pasti lagi di jalan nih. Oke, dapat lot. Ih, retrinya nggak kepencet ya. Kita coba ke vexananya, guys. Kita colek aja sih. Oh, ini Fanny-nya di rumput nih. Tuh, bener kan? Nih, oke, rasakan baru hidup udah kekill lagi. Biar kapok pakai Fanny. Tuh, MM-nya sendirian terus, guys. Gue prihatin, guys.
Bagus sih, dari tadi gak keluar-keluar dia. Sabar banget MM-nya. Pengen gue tepuk tangan ini guys. Kalau MM lain pasti keluar-keluar guys. Tank mana gitu. Eh ini buset, ini sakit banget gila. Wih, oh ini ya, glowing one ya. Untung pengennya spellnya Gatot masih cooldown tadi. Kita tetap kita enemy missing guys, enemy missing. Kita ambil jungle terdekat, habis itu kita jalanin minion guys. Biarkan yang lain asik sendiri, kita fokus tower aja guys. Kita tunggu di sini nih. Ini nih. Tuh, jangan Gatot. Oh, untung aja dia nggak lewat rumput. Sini. Nih, dapat nih guys. Nih. Oke, satu hit lagi nih guys. Nice, legendary guys. Itu pasti guys, pasti. Kalau buff merah terus junglernya hidup, itu pasti nyamper guys. Nggak semua sih, tapi kebanyakan gitu guys. Kalian bisa niroin guys. Jadi nggak perlu buru-buru diambil guys. Anggap aja buat pancingan. Nih, dapat lagi nih. Eh, sinyal gue down. Ih, gila, itu nggak bisa dipencet guys ultinya. Kalian coba replay deh ntar. Gue udah mencet-mencet ulti nggak keluar-keluar guys. Kalian coba replay ya ntar. Hoki banget itu Vexana. Hoki setahun kepake guys. Kita ke atas dulu guys, kita coba bersihin minion, habis itu kita ke lord guys, main di bawah. Tuh haircutnya tuh apa nih, kita coba kedua. Wah, nggak kekejar guys. Waduh, satu hit lagi tuh. Wah, kalah attack speed guys. Kalah attack speed guys sama si Alcat. Satu hit tadi tuh, satu hit lagi. Oke, harusnya menang sih ini. Oke, nice, dapat lot guys. Yo, N cepet nih. Kita ambil buff ungu dulu guys. Stress gue capek sendiri sihinnya. Ketawain gak guys? Gak ada yang peduli. Sarkas banget. Oke guys, webmod guys, kita langsung push aja guys, push tengah sama bawah guys, kita selesaiin cepet biar nge-push lagi. Oh, udah suren tuh. Yo. Oke guys, thank you for watching guys, see you in my next video. I don't wanna fight you.